melakukan pernikahan secara adat. Melakukan pernikahan secara adat. Memang benar, tidak semua pernikahan adat salah. Tetapi banyak pernikahan secara adat melakukan kesalahan. Coba ibu hitung, saya persilakan ibu-ibu yang hitung. Kesalahan-kesalahan apa pernikahan secara adat? Satu, silakan. Bersanding. Oke. Berarti ibu dipajang toh? Ibu dipajang. Satu. Yang kedua? Adanya musik. Berarti menghadirkan setan-setan dari bangsa jin untuk menghadiri pesta pernikahan kita. Setiap musik ada, malaikat akan menjauh, maka setanlah yang mendekat. Yang kedua, ketika setan mendekat, apa yang diharapkan di pernikahan? Keberkahan. Takkan pernah ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan teruskan. Hah? Udah pasti. Dandanannya. Dia akan didandani macam topeng monyet. Di sini buat merah, di sini buat hitam, di sini dikasih, oh macam-macam lah. Hah? Kemudian jelas-jelas itu tabarruj jahiliyah yang diharamkan. Yang keempat, mesti sholat banyak yang ditinggalkan. La haula wala quwata illa billah. Padahal melakukan walimatul urus, melakukan walimatul urus adalah minal afdholiyat, hanya di antara yang bagus, tetapi tidak wajib. Akan tetapi sholat wajib, masa yang wajib tinggal? Ini yang keempat loh. Yang kelima apa lagi? Tamu bercampur aduk, padahal Allah mengharamkan jangan sampai ada mukhalathah. Jadi lihat sebelumnya, kesalahan kaum wanita secara umum adalah dosa wanita secara umum adalah mukhalathah atau ikhtilat. Hah? Terus yang keenam? Salaman. Bininya di kaca-kaca di laki lain. Tapak tangannya. Di rame-rame di laki-laki lain. Ini jelas. Ibu sudah tahu hukum musafahah? Sudah, kita sudah bedah tuntas. Ya. Bagi yang lupa, kembali rujuk kepada kitab. Apa lagi yang ketujuh? Hah? Ah, ini salah satu bentuk kesalahan dalam pernikahan secara adat. Memilih hari. Pilih hari, nanti datangkan orang pandai, orang pintar. Nanti mulai tebak-tebak hari. Iko hari tidak elok, kodoh. Iko hari elok, ini hari bagus, ini hari buruk, segala macamnya. Padahal kata Rasulullah, jangan kamu mencaci hari. Seluruh hari adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seluruh hari adalah baik. Sementara perangai ini masuk kepada perangai syirik. Ada hari yang tak baik, ada hari sial, ada hari langkah buruk, langkah anu. Ini hanya perangai orang-orang jahiliyah saiswa yang turun-temurun. La haula wala quwata illa billah. Hah, terus yang kedelapan apa? Tambah terus, banyak tuh bu. Mubazir. Mubazir. Mubazir udah pasti. Apalagi di atas mubazir ada yang juga berbahaya. Kalau mubazir, saudara-saudaranya setan. Lepas tuh. Berarti ibaratnya kita sedang membuat pesta untuk setan. Innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya para mubazir-mubazir itu mereka kak saudara-saudaranya setan. Iku ambola lapi-lapi yang mengaji di muka ibu, tapi maaf masih ada kunduri-kunduri yang saya lihat. Dan maaf sekali lagi, berani ngundang saya juga tuh. Kundurinya apa? Pakai pesta, di mana pesta itu pakai musik. Ah, jangan harap deh kalau minta maaf ini, yo ambo ndak lo keperlu mengundang ustaz dong, nanti mau ndak perlu diundang. Ya. Orang yang ngaji dengan saya, saya sampaikan apa adanya. Pedas-pedas enggak apa-apa, pahit-pahit enggak apa-apa, saya sampaikan karena saya ditanya nanti pada hari kiamat. Udah nyampein belum? Ya, mau ditelan, telanlah. Mau ditolak, tafadhol. Bagi saya sampaikan. Syukur yang mau berubah. Ustaz, kami lena mau nyuruh ustaz, tapi nek mama kadang nak gadih wa bana yang niu. Kena mun itu nak mau nyuruh balik tu. Ya, kami gitu kan? Maka ibu-ibu yang kami muliakan, dalam posisi ibu bisa memutuskan, ibu wajib ambil keputusan. Hah? Gitu. Baik, 8. Nanti ada masalah. Ya? Kan karang bunga ada masalah. Tapi yang fatal, pernikahan secara adat yang fatal, yang ada di Indonesia saja dulu. Apalagi? Yang ke-8. Ada beberapa ritual adat yang sebenarnya masuk dalam
Syirik. Macam-macam, Bu. Ada beberapa ritual adat. Pernikahan adat. Yang sebenarnya adalah mandi tujuh air rupa. Mandi macam-macam lah yang harus dilakukan. Kadang-kadang diasuhan dulu. Calon menantu diasuhan dulu. Membuang sial. Kemudian ada lo melangkahi apa kok? Melangkahi talua, memijak talua, macam-macam lah. Menyerahkan ke barik kuniang. Menolak bala, menolak sial, supaya macam-macam yang mereka lakukan ritual-ritual syirik. Yang ke-10, coba lihat sambung Allah. Bukan? Coba lihat yang ke-10 apa? Israf. Israf. Berlebih-lebihan. Ketika Allah berfirman, nikmatilah nikmat yang aku berikan, tapi la tusrifu. Seperti kulu wa syarabu wa la tusrifu. Israf. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Israf itu apa, Bu? Israf, saya contohkan. Ibu punya duit. Duit ibu di tangan ada 30 miliar. Ibu perlu mobil. Mobil itu keperluannya adalah mengantarkan kita ke suatu tempat terlindungi dari panas, terlindungi dari hujan, terlindungi dari angin. Kan begitu kan? Bisa bawa jumlah banyak, bisa bawa barang-barang. Begitu toh? Tujuan mobil kan itu? Ibu cukup dengan Innova sebenarnya. Benar enggak? Sekarang ibu beli mobil dengan harga 1M. 700 juta. 2M. 1,5M. Makin tinggi harga mobil, makin gengsi. Ini israf, Bu. Israf namanya. Berlebih-lebihan. Makanan di hidangan kita sebenarnya hanya cukup untuk... Cukuplah istilahnya untuk 3-5 orang. Nasi, ada satu gulai, ada satu sambal balado. Kemudian ada cukup. Ini enggak. Sekali pesan di restoran, pesan sedolahnya. Yang memasak di tempat kan mahal harganya tuh. Memasak di tempat. Hah? Harganya bisa satu ikan itu 250. Satu porsi udang ya, bisa harganya 175, 200, ya kan? Karena kita ambil cuma 2 3 habis itu ditinggal. Israf. Israf dimakan sedolahnya mubazir. Mubazir itu apa? Iya. Ikhwan syaitan. Maka pernikahan yang syar'i itu adalah pernikahan yang walimahnya adalah walimah gaya syukuran. Imbau orang sekampung enggak salah ada. Tapi gayanya gaya syukuran. Tenang, anteng, adem, ayem. Pernikahan secara adat umumnya yang sekarang ini berlaku, memang walaupun bukan secara adat, tapi yang sudah berlaku sekarang dipajang lo tuh. Laki-laki dan wanita dan suaminya ini foto bermesra-mesraan. Ya kan? Foto bermesra-mesraan. Padahal belum sah. Padahal belum sah. Udah dipesan jauh-jauh hari. Udah berpeluk-pelukan. Apa ini? Memang latattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fashibr dhira'an fadhira' hatta walau dakhalu juhra dabbin dakhaltumuh qalu al-yahud wan nasara qal faman. Benar-benar nanti kamu akan meniru budaya dan gaya orang-orang sebelum kamu. Sehingga walaupun yang mereka lakukan tidak masuk akal, kamu akan tetap melakukan seperti yang mereka lakukan. Hatta walau dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Sehingga sekalipun mereka masuk ke dalam lubang biawak, kamu akan tetap ngikut masuk ke lubang biawak. Padahal ngapain ke lubang biawak? Tapi karena tren mereka masuk ke situ, kita ikut-ikutan masuk. Kalau mereka bertanya para sahabat ini, al-Yahud wa Nasara, apakah yang engkau maksud wahai Rasulullah Yahudi dan Nasrani? Jawaban Nabi, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi dan Nasrani. Dunia sekarang ini dipimpin oleh dua kelompok ini. Ya? Yahudi dan Nasrani. Tayyib, ibu-ibu yang kami muliakan, hamba-hamba sekalian. Melakukan pernikahan adat. Sebenarnya kalaulah seandainya bajalanlah di Minangkabau nanta cinto koha. Filosofi adat kita, adat bersendi syariat. Syariat bersendi kitabullah. Syariat yang mengatakan adat yang memakai. Alangkah indahnya, pasti Sumatera Barat akan menjadi negeri teraman, termakmur, tersubur, dan tertenang sedunia. Kalau tak pakai itu. Tapi itu kan hanya kalimat kalau. Untuk saat ini, makin jauh panggang dari api. Untuk saat ini. Tapi orang yang mampu istiqomah, menjalankan prinsip-prinsip syariat, dia akan asing di tengah masyarakatnya. Dia akan dibuang, dia akan dikucilkan. Pernikahan secara adat, banyak yang memang melanggar syariat. Di mana-mana adat. Bukan hanya di Indonesia. Di mana-mana adat.
Ibu-ibu yang kami muliakan, kalau kami malah sampai sekarang masih ada tetapi sudah agak melemah. Laki-laki yang malah dilamar. Ya usah bu, ilo bu. Hah? Karena ya kami bu. Laki-laki yang malah babali, dilamar. Sehingga minta-minta maaf kok, terjadi apa-apa nanti, ang tiba dulu di Sarawak kotok, senyokan apa pulang, lu balik. Laki-laki yang diusir, ada apa-apa nanti dia tidak punya hak apa-apa. Ini ekses berikutnya. La haula wala quwata illa billah. Kita diperintahkan untuk udkhulu fis silmi kafah. Kembalilah kamu, masukkanlah diri kamu, hidup kamu ke dalam ajaran Islam secara total. Pengennya masuk surga total enggak? Iya, kalau begitu totalkan kamu dalam berislam ini. Jangan nanggung-nanggung. Islam membahas segala-galanya. Islam membahas masalah budaya. Islam membahas masalah adat. Islam membahas masalah muamalat. Islam membahas masalah ekonomi. Islam membahas masalah kesehatan, perobatan, kedokteran. Islam membahas masalah pendidikan. Islam membahas masalah seni. Islam membahas masalah apa saja. Apa saja. Tidak ada yang dilepaskan dalam pembahasan Islam. Makanya ajaran terlengkap di dunia ini adalah ajaran Islam. Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau seandainya sudah pasti di situ tegak maksiat, maka kita tidak boleh ke situ. Iya, seandainya pasti. Kalau pasti, kita bisa datang. Tapi, bu, secara umum dia ngundang kita. Hukum memenuhi undangan wajib kan? Wajib. Sekarang dia ngundang kita. Yang dia lakukan bukan hal-hal yang sifatnya fatal. Ya, paling-paling hanya musik. Kita incar kapan musik enggak diputar. Masuk ketika itu. Bisa, Bu. Oh, saya punya strategi begitu dengan istri. Ya, kita incar-incar kapan waktu yang enggak lagi mutar musik. Hah? Maka masuk kami. Pokoknya Bu disiasati. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Itu urusan kalau dia bergudukun segala macamnya, urusan dia dengan Allah. Tapi yang berkaitan dengan kita apa? Yang berhubungan dengan muamalahnya. Yang berhubungan dengan muamalahnya, ya Bu ya. Bu, bisa insyaallah. Saya datang bawa keluarga Bu penuh-penuh tuh, sauto kami datang di sini. Waktu pernikahan Dinda kita di mana? Saya udah cerita dulu, ya kan? Sampai di Pariaman, lapane kami situ musik sakare-karenya bunyinya. Nah, udah putar balik saya. Ya, langsung balik. Alhamdulillah ada yang tahu itu ustaz dicegatnya, matikan musik. Kemudian kami dicegat suruh turun, ya kami turun. Saya katakan saya tidak akan masuk ke satu tempat yang malaikat tidak akan masuk ke tempat itu. Begitu Ibu. Padahal jauh-jauh tuh, saya buktikan bahwa tidak pantas seorang muslim ada di tempat yang malaikat situ tidak mau datang. Ya Bu ya. Baik. Nah. Kemaksiatan itu bagi pelakunya masing-masing. Kita memenuhi kewajiban kita diundang. Maksiat itu pelaku masing-masing. Kalau ada yang datang ke situ bawa pacarnya, kan maksiat dia tuh. Kalau kini kok dimana sampai enak ada maksiat, baik ibu ke pasar. Maksiat sansai apa saatnya? Kasado maksiat riba, maksiat apa pasang-pasangan, maksiat penipuan, maksiat macam-macam. Kalau ibu begitu prinsipnya, enggak ada tempat yang bisa kita masuki sekarang. Maksiat semua. Itu tergantung terpulang pada diri orang teman masing-masing. Yang saya maksud sekarang adalah muamalah apa yang berhubungan langsung dengan kita. Kalau tegak situ maksiat, maka kita tidak boleh berhubungan. Yang berhubungan dengan langsung dengan kita. Ya kan? Baik. Ustaz, nah. Nah, jangan makan. Tapi masalah. Biasalah orang. Kini kaji untuk awak. Hah? Pelajaran dan pengajian ini adalah untuk kita, bukan untuk orang. Kok tagak orang sekampung, agak kosong negara, sedunia orang tagak makan, biasalah. Kita tetap duduk. Itu sih nyumak. Gampang ya. Ya, sebenarnya ada mak-mak kita dulu, dia kan punya kursi yang jadi tongkat kan. Sebenarnya keundangan undang-undang modern itu bagus dibawa. Hah? Itu bagus dibawa. Kita ambil kursi sendiri, bisa jadi gantung sini kayak payung gitu kan. Kita ambil makanan, enggak ada orang duduk, kita ambil ke sudut sedikit, letakkan, dah makan kita. Ya kan? Sebenarnya kalau ingin disiasati, bisa disiasati. Ya. Baik.